Saya Dato' Timbalan di Petua. Sejuk sangat, duduk lama, tak tahu nak cakap. Okey, terima kasih kerana membenarkan saya bangun untuk membahas ucapan Tita Tuanku kemarin. Tita Tuanku, rancangan yang dirangka secara indah dalam bentuk tulisan, carta dan grafik amat perlu diterjemahkan dalam bentuk ketara untuk segera dapat memberi manfaat kepada rakyat jelata. Oleh yang demikian, dalam keadaan kerajaan sedang seronok bercakap mengenai lebihan pendapatan dalam tahun 2015, kita harus juga memikirkan apa manfaat yang diperoleh oleh rakyat. Apa yang dapat rakyat rasai, walaupun kami kata di dalam dewan ni ramai yang berkata performance kita dengan izin cukup baik, kita cukup, orang kata pengendalian cukup berintegriti dan sebagainya, tapi apa yang rakyat rasa? Para ke-24 menyentuh kualiti persekitaran sesebuah bandar pada umumnya dinilai dari segi bebas daripada semak samun, longgokan sampah, air bertakung, jalan berlopak dan longkang tersumbat. Malah menyebut senario tersebut merupakan keperluan minimah rakyat di masa lampau. Kini keperluan untuk mencapai tahap persekitaran bandar yang berkualiti tidak lagi terhad kepada elemen tafsiran di atas, tetapi meliputi kualiti ruang udara dan sumber air bersih yang tidak tercemah, penyediaan prasarana dan pengangkutan awam yang lebih mesra alam, penyediaan kemudahan sosial, pendidikan, rekreasi, budaya dan sukan. Begitu indah sekali kita boleh tengok apa yang dikehendaki oleh tuanku. Dan saya rasa itu bukan saja tuanku yang mengkehendakinya. Saya rasa kami semua di sini pun, kalau boleh kita nak duduk di suatu, kita nak tinggal di suatu negeri yang cukup, orang kata alam sekitarnya dan keadaannya, sosialnya kita rasa seronok. Tetapi hakikatnya apa yang berlaku on the ground dengan izin? Dengan mengambil satu contoh. Contoh ni walaupun kebetulan saya berada di sana kerana saya selalu singgah di sana, tetapi ini betul-betul berlaku. Dalam lebih kurang 2-3 minggu lepas, saya tak ingat tarikh yang tepat, Yang Amat Berhormat Pangkor ada merasmikan satu event di tepi stesen kereta api kalau saya tak silap. Pada pagi tersebut saya ada di situ. Saya nampak penuh dengan pegawai, dengan pekerja DBI semua, dengan rajinnya menyapu longkang, membersih jalan, membersih sampah. Jadi pada masa tu peniaga pun tertarik. Kenapa hari ini ramai DBI datang? Jawapannya, nanti Zamri datang mah. Jawapan, bukan saya nak, okey? Jawapan sedemikian. Jadi kita kena faham apa yang berlaku. Walaupun kadang-kadang sebagai pemimpin, bila kita membuat lawatan rasmi, begitu cantik, begitu indah keadaan, tetapi adakah keadaan itu sentiasa begitu? Atau cuma ada VIP datang, cuma ada orang yang berpangkat datang, baru kita nampak keadaan lebih cantik? Jadi itu satu kita kena pertimbangkan. Okey, dengan mengambil lagi satu contoh. Ini dah 2 tahun saya cakap benda ni. Saya dah cuba dengan surat, saya dah cuba dengan telefon, saya dah cuba dengan cakap baik-baik, saya dah cuba cakap dengan yang orang kata pegawai kecil sampai pegawai atas, tapi benda kecil. Kolam, satu kolam di Taman Lintang Makmur di Sungai Siput. Saya rasa YB Lintang pun kadang-kadang mungkin ada nampak kolam itu ada lalu. Kolam tu penuh dengan tumbuhan, orang kata saya pun tak tahu nak sebut, nak panggil apa tu, tumbuhan air lah, dia menutup kolam tu. Kolam apa ya, Mat? Kolam apa tu? Kolam Australian Pond ke atau apa? Kolam tu dulu semasa developer buat, kononnya cantik, ada lake view lah. Sekarang dah jadi sampah view. Okay? Jadi kolam tu penuh dengan tumbuhan. Dah 2 tahun kita cakap dengan surat, dengan macam-macam, tapi tak selesai kerja. Masalah kolam tu cukup bahaya sebab orang yang tak tahu, katakan dia balik bercuti ke, dia bukan dari kawasan Sungai Siput, dia tengok lebih-lebih pada waktu malam sebiji serupa macam padang bola. Kalau orang berat macam saya, 2 langkah tenggelam, tak apa, senang cari.
Tapi kalau budak, dia masuk 50 meter, 100 meter, baru dia tenggelam, kita heboh satu sungai siput, kita kena tunggulah. Mungkin sebulan baru dia naik. Mungkin sebulan pun tak naik sebab dah tutup. Jadi, minta tolong walaupun orang kata peruntukan kadang-kadang susah nak dapat, tolong selesaikan masalah ni. Okey, nombor dua, bekalan air di kebanyakan kawasan di Sungai Siput memang cukup trouble. Tetapi nasib saya baik, hari itu saya jumpa dengan Exco. Exco ada tolong di suatu kawasan. Masalah di situ sekarang dah bertambah baiklah. Cuma saya harap ambil untuk yang berkenaan ambil perhatian di sini di kawasan Sungai Siput. Okey, dari intake ke loji memang cantik, dah upgrade tahun lepas. Tapi tahun ni atau tahun depan mohon boleh upgrade dari loji ke rumah. Sekarang ramai rumah yang tak ada. Kalau yang lebih berduit di Taman Haywood, rumah mereka hampir 90% semua ada pam. Kalau okey lah, itu dia lebih berada, lebih ada duit. Kalau kampung macam mana? Saya jumpa pak cik yang pakai sarung, dia angkat dua tong, dia kena naik turun macam kalau kita kata dulu sekolah orang kata Jack and Jill went up the hill tau. Dia angkat dua baling naik turun. Kalau dia fall down the hill apa jadi? Itu masalah. Bukan saja di kawasan bandar, mungkin bukan saja di Taman Haywood, di Taman Lintang, di Taman Jalong, di Taman di belakang Kilang Papan. Ia juga berlaku di kawasan kampung seperti di belakang Masjid Jaya Setia. Dan di kawasan Jalong, Kampung Jalong pun dulu ada, sekarang dah baik pulih, sekarang dah okey sikit. Jadi masalah air, minta pihak yang bertanggungjawab tolong, sebab Sungai Siput punya pipe memang dah lama. Kalau tanya pekerja LAP, kontraktor LAP, kadang-kadang mereka kata peta pun dah tak ada, tak tahu mana pipe, tunggu bocor baru tahu. Keadaannya begitulah. Mohon tengok dengan bekalan air itu. Okey, nombor tiga, banjir di Sungai Buloh. Sebenarnya banjir ini pun kadang-kadang saya keluar dewan pun ada YB yang tegur saya. YB, banjir lagi you nak cerita? Memang saya nak ceritalah sebab tak siap saya ceritalah. Banjir di Sungai Buloh memang tak selesai-selesai. Memang ada dari dulu sampai sekarang berpuluh tahun banjir. Tetapi sekarang memang dah jadi teruk. Cuma kebelakangan 3 bulan ni musim orang kata panas, tak ada masalah banjir. Kalau tidak memang selalu banjir kilat, boleh selesaikan. Okey, nombor satu di kawasan tepi dengan landasan KTM. Masalah penyelesaian dia senang. Sekarang dia selalu ada kickback dari sungai. So, kita boleh buat penyelesaian cara macam apa yang ada di Bercam. Kita boleh sediakan pam air. Kesian orang tu. Tiap-tiap satu tahun kena buang berapa kali dia punya tilam. Kena buang berapa kali dia punya kerusi. Kena buang berapa kali dia punya perabot lah, apalah. Kesian, tolong selesaikan masalah ini. Bukan tak boleh selesai, cuma tak ada kehendak. Tak ada kehendak, semua tak jadi. Boleh selesai, kenapa tak buat? Di Sungai Buloh lagi, di bahagian di West Pool sana pun sama. Satu sahaja kawasan aliran-saliran air itu keluar. Tapi pembangun dalam dengan primanya, dengan West Poolnya, dengan tak apa lagi taman, kadang-kadang saya pun tak ingat. Semua pun keluar ikut satu sungai sahaja. Mana sungai itu nak buat, mana sungai itu nak boleh tampung? Tak mungkin boleh tampung. Tak mungkin. Jadi tolong selesaikan. Kalau ada yang perlu pindahkan, bagi tanah. Kebetulan sekarang pun ada dekat Batu Satu di Lintang. Saya dengar ada projek untuk penempatan semula dan sebagainya. Mohon pindahkan mereka yang sepatutnya dipindahkan. Lepas tu perluaskan tanah tu. Atau sediakan saluran alternatif dari tasik ke belakang balai polis dan sebagainya. Supaya tidak berlaku lagi banjir sedemikian. Seganlah orang pembangkang pergi tengok kena, orang marah dalam hati, dia tak marah dengan mulut. Orang kerajaan pergi pun dia marah juga dalam hati. So, selesaikan masalah ini. Jangan kita sampai penggal depan pun cerita pasal benda yang sama. Yang Mak Jalong, ada satu minit lagi. Saya ingat Yang Mak boleh bangkitkan satu perkara je lagi. Satu minit tinggal. Saya baru cakap 9 minit timbalan yang dipertua. Okey, saya pun dah start sikit dah. Okey, dengan itu Para 25 menyatakan kerajaan telah membangunkan prasarana jalan raya yang baik. Bilangan kemalangan di negara ini adalah di antara yang tertinggi di dunia. Okey, ini percanggahan. Di Perak saja 36,746 kemalangan berlaku sepanjang 2015, malah 3 bulan pertama tahun ini 9,004 kemalangan telah berlaku di Perak. Okey, saya bagi contoh kenapa berlaku. Kemalangan berlaku banyak sebab. Salah satu sebabnya kemudahan yang kita sediakan tak cukup baik. Contoh, laluan Keledang 2/2 di dalam satu taman, di Taman Keledang. Satu jalan dengan siap stesen TNB, tapi tak ada lampu. Ini taman perumahan baru.
Bukan kampung dulu-dulu. Macam mana boleh diluluskan tanpa lampu, itu saya tak faham. Tapi sekarang kita dah tahu masalah, tolong sediakan lampu. Itu satu. Nombor dua, saya dah cakap sampai tak payah tengok nota dah. Di persimpangan Muhibah, di persimpangan Jalan Industri, di persimpangan Taman Rimba, di persimpangan Rimba Panjang, jalan tu sangat bahaya sebab traffic light satu bagi lurus, satu bagi keluar dari simpang. Selalu berlaku kemalangan, cuma dia lapor pihak polis atau tak lapor sahaja. Dan nyaris-nyaris berlanggar pun selalu sebab orang Sungai Siput saja tahu keadaan di situ. Saya rasa YB pun selalu-lalu. Selalu saya cakap. Okey, minta selesaikan masalah ini. Kalau tidak, kalau pandu Porsche pun, Mercedes pun langgar gol juga. Okey, ini kan orang yang pakai motosikal, yang pakai basikal. Tolong selesaikan masalah ini sebab masa saya nak cakap pun tak banyak. Okey, keadaan persimpangan. Okey, lagi satu. Jalan Industri. Jalan Industri menghubungkan Jalan Jelong. YB Jelong sebelum saya pun dah tahu jalan ni sepatutnya ada. Tapi sekarang dia dah buat setengah saja. Setengah di kawasan Industri. Yang lagi setengah kawasan ladang kepunyaan peribadi, sampai sekarang dia tak sambung. Kenapa tak sambung? Sebab halangan dari tuan tanah ke apa ke? Tolong sambungkan. Kebetulan saya sebut tuan tanah ni sama juga di Batu Satu. Sekarang ada penempatan semula, penempatan bersemula. Tapi apa saya tanya semua tak tahu. Tak ada orang nak bagi tahu. Jadi apa yang berlaku? Kononnya diberi kepada mereka-mereka yang terlibat di Dewan B, di Sime Darby. Kononnya. Tetapi apabila ditanya, tak ada di Sime Darby yang tahu, tak ada di Dewan B yang tahu. Jadi saya pun tak tahu apa B yang tahu sebenarnya. Okey, ini satu masalah. Tolong selesaikan. Dan sekarang dah timbul desas-desus. Kononnya ini disebabkan ini ada pembahagian tanah kepada orang-orang kuat lah. Jadi ini kita sangat sensitif. Ini sangat sensitif. Dia kata pembahagian tanah kepada orang-orang kuat. Kita tak nak orang cakap macam tu. Jadi kita kena secara terbuka kita tunjukkan apa yang berlaku kepada semua supaya tiada orang yang terkena, yang terpecik disebabkan masalah ni. Okey, lagi satu, Gajah. Gajah sudah masuk kampung lagi di Kampung Jalong. Okey, tolong selesaikan masalah Gajah. Ada 8 Gajah, tangkap lagi satu, tinggal 7. Tolong selesaikan. Setahu saya kos Gajah satu ni kalau nak kau timkan dia antara 40 hingga 50 ribu. Tapi kita buat lain pula. Kita buat pagar sementara. Kita buat 2 pagar 40 ribu. Tapi Gajah tu pandai, dia tahu U-turn. Sebab Gajah itu yang pagar tu kita bukan pagar yang panjang, dia U-turn. So masalah orang kampung tak selesai. Tolong selesaikan. Dan ini melibatkan bukan kawasan saya sahaja sebab Gajah tu dia dari melibatkan dari Kuang, kawasan saya sampai masuk kawasan Felda. Tolong selesaikan. Kalau kerajaan persekutuan tak boleh tolong, tak apa, kerajaan negeri kan ada surplus. Gunakan sikit-sikit untuk ni. Kesian orang kampung. Orang kampung kalau dia rugi dua batang pokok pisang pun tu rugi banyak tau. Gajah makan satu hari bukan dua batang pisang, dia makan banyak. Tapi yang orang kampung hilang dua pokok pisang tu kesian. Jadi tolong selesaikan masalah Gajah. Okey, lagi ada 7 ekor, tolong selesaikan. Jangan sampai orang kampung sekarang cakap, kalau orang Malaysia tak boleh tangkap, panggil orang Siam mari. Ni tak nak dengar ni. Kita punya martabat nak letak kat mana? Orang Malaysia tak boleh panggil orang Siam. Jangan. Unit Gajah kita nanti tak seronok. Sebab mereka ada kebolehan untuk melakukan kerja-kerja sedemikian. Kenapa kita nak tak bagi peruntukan? Jadi mereka tak boleh buat apa. Okey? Dan cuma lagi satu saja, last saja punya point. Mengambil apa yang dibawa oleh Temenggo, saya cukup tertarik dengan apabila Temenggo berkata, biarlah kita ibarat lebah yang cari bunga walaupun di kawasan kotor, janganlah kita ibarat lalat yang kalau di taman pun kita nak cari yang tak bersih itulah. Okay? Jadi untuk makluman semua di Dewan Mulia ini, niat orang yang masuk kampung tu baik, membantu untuk memberi keperluan asas air bersih. Kalau diperhatikan, tiada liputan media pun sebelum kes tembak burung dengan pistol tu, tak ada langsung. Cuma selepas ada kes tembak burung dengan pistol tu baru ada liputan media. Jadi orang yang masuk kampung memang keperluan dia, memang niat mereka baik. Okey, jadi apalah kita kenapa risau sangat orang masuk kampung, NGO ke parti ke apa, janji untuk kebaikan orang di orang-orang di kawasan tersebut. Okey. Jadi saya cepat sangat sampai saya menota mana pun saya tak ingat dah. Okey, mereka bukanlah malas, bukan tak nak kerja. Cuma mereka tak tahu dan kadang-kadang tak ditunjuk ajar. Okey, jadi untuk pengetahuan saya diminta untuk sampaikan ke Dewan Yang Mulia ini satu poin dari mereka.
Sebenarnya mereka tak malas, mereka usaha. Okey? Mereka nak tanam getah-getah tu kadang-kadang bukan benih. Mereka pandai-pandai, mereka cantum, mereka tanam. Okey, itu pun satu. Masalah dia sekarang, mereka tak ada tempat nak usaha. Nombor dua, mereka bagi tahu saya, YB, bukan saya tak nak kerja, tapi yang di Felda tu penuh dengan bangla. Kenapa asli tak boleh kerja? Ha, ini saya pun tak tahu nak jawab. Kenapa Felda penuh dengan bangla? Asli yang jiran sebelah boleh langkah. Kecuali pagar elektrik yang ada lah. Kalau tak ada pagar elektrik, dia boleh langkah. Tak dapat kerja. Jadi ini heran. Saya pun heran. Saya pun tak tahu nak jawab. Jadi, usahakan kepada sesiapa yang selalu masuk. Sebab mereka yang cari kami. Bukan kami yang pergi kacau. Jadi, kalau tak nak kami pergi, tak apa. Usahakan, selesaikan. Sebab dari kawasan saya ke kawasan sana, saya nak langkah 4-5 kawasan. Jadi, saya percaya semua YB-YB di sini. Memang hati mereka mulia, memang hati mereka untuk rakyat. Cuma kadang-kadang cara kita tak sama. Tolong selesaikan masalah. Dah lebih 5 minit pun. Terima kasih pada Datuk Timbalan yang Pertua. Itu sahaja. Terima kasih.